Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hai anak-anak hebat kelas 4 Amro bin As dan Muhammad Al-Fatih Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin dan tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali bersama Bu Yuyo. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya ya. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak mempelajari pelajaran 8 tentang Pengolahan data fokus materi pembahasannya yaitu tentang mengumpulkan data, membaca data, dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Pada pertemuan hari ini, kita masih akan mempelajari tentang pengolahan data fokus materi pembahasannya yaitu tentang menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang Menafsirkan data 1. Menafsirkan data dalam bentuk tabel 2. Menafsirkan data dalam bentuk diagram batang 1. Menafsirkan data dalam bentuk tabel Menafsirkan data sedikit berbeda dengan membaca data. Saat menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Informasi yang diperoleh dapat berupa data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi selisih atau jumlah Agar anak-anak lebih paham, perhatikan penjelasan berikut ini. Berikut adalah data banyak hewan peliharaan di sebuah peternakan. Tabel data banyak hewan peliharaan di sebuah peternakan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui yaitu sebagai berikut. Hewan yang paling sedikit dipelihara adalah bebek yaitu 12 ekor. Hewan yang paling banyak dipelihara adalah sapi yaitu 36 ekor. Dari tabel tersebut, kita dapat menafsirkan data seperti itu ya. Kemudian, kita dapat menyimpulkan perbedaan membaca dan menafsirkan data dengan contoh data yang sama. Perhatikan contoh berikut ini. Tabel data banyak hewan peliharaan di sebuah peternakan. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Yaitu banyak bebek ada 12 ekor, banyak kelinci ada 18 ekor, banyak kambing ada 24 ekor. Banyak ayam ada 30 ekor dan banyak sapi ada 36 ekor. Sedangkan menafsirkan data berarti menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Contohnya, berdasarkan tabel data tersebut, kita dapat menafsirkan bahwa hewan yang paling sedikit dipelihara adalah bebek yaitu 12 ekor dan hewan yang paling banyak dipelihara adalah sapi yaitu 36 ekor. Nah, itu adalah perbedaan membaca dan menafsirkan data. Selanjutnya, 2. Menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang terdiri dari garis horizontal dan garis vertikal, serta batang-batang yang memiliki tinggi yang berbeda-beda. Pada diagram batang, banyak data diwakili oleh gambar persegi panjang. Berikut ini, kita akan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Berikut adalah: Diagram batang hasil tangkapan ikan Pak Mardi selama 6 hari. Pada diagram batang tersebut terdiri dari garis horizontal yang menunjukkan hari dan garis vertikal yang menunjukkan banyak ikan. Ketika kita akan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, anak-anak perhatikan terlebih dahulu garis horizontalnya ya atau garis yang mendatar. Setelah itu, kita perhatikan garis vertikalnya atau garis yang tegak. Kemudian, kita lihat tinggi batangnya menunjukkan ke angka berapa ya? A. Berdasarkan diagram batang tersebut, hasil tangkapan ikan pada hari Senin adalah 15 kg, Selasa adalah 10 kg. Rabu adalah 20 kg, Kamis adalah 25 kg, Jumat adalah 5 kg, dan Sabtu adalah 30 kg. Hasil tangkapan ikan paling banyak pada hari Sabtu yaitu 30 kg. Hasil tangkapan ikan paling sedikit pada hari Jumat yaitu 5 kg. B jumlah tangkapan ikan selama 6 hari 15 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 5 ditambah 30 sama dengan 105 kg Ternyata dalam satu diagram batang tersebut kita dapat menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam bentuk diagram batang tersebut ya. Anak-anak juga dapat mengembangkan informasi lain yang dapat anak-anak temukan dari diagram batang tersebut. Demikian pembelajaran hari ini, materi tentang menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.